Babak kualifikasi Piala Asia U17 benar-benar menyajikan pertandingan sengit dan hasil yang di luar prediksi. Sebab sejak awal kompetisi ini digelar di grup yang berisi Indonesia, Uni Emirat Arab, Palestina, Guam, dan Malaysia, benar-benar memperlihatkan peta persaingan yang unik. Dimulai saat Uni Emirat Arab sukses melibas Guam 9-0, dilanjutkan dengan Malaysia sukses mengalahkan Palestina 4-0, kemudian Indonesia sukses mengalahkan Guam 14-0, dan UEA sanggup mengalahkan Palestina 4-3. Dan terbaru, Indonesia sukses mengalahkan Uni Emirat Arab 3-2 dan di luar dugaan Malaysia gagal mendapatkan kemenangan atas Guam. Padahal dari dua pertandingan sebelumnya, Guam dibuat babak belur dengan kekalahan telak. Tetapi di laga melawan Malaysia, di luar dugaan Guam bisa membuat Harimau Malaya kerepotan dan mereka harus puas dengan skor akhir imbang 1-1. Maka sekarang ini Malaysia berada dalam situasi yang sulit. Mau tidak mau mereka wajib mendapatkan kemenangan dari dua sisa pertandingan terakhir saat bertemu dengan timnas Indonesia U17 dan Uni Emirat Arab. Akan tetapi rasanya cukup berat bagi mereka untuk mewujudkan itu. Menariknya, di balik kesuksesan Guam menahan imbang Malaysia, nampaknya pelatih Guam sudah belajar betul dengan pertandingan yang sudah mereka lakoni, termasuk saat dibantai telak 14-0 oleh Indonesia. Setelah dua pertandingan kami belajar dan kami bermain tanpa melupakan hasil kemarin. Semoga lebih baik di turnamen berikutnya, kata Samuel dalam konferensi pers. Bisa dibilang ada peran penting dari timnas Indonesia juga yang memberikan pelajaran kepada Guam. Sebab begitu jelas terlihat kesedihan para pemain Guam di pertandingan tersebut, bisa dipastikan pelatih serta staf timnas Guam langsung berbenah pasca kekalahan besar itu. Samuel mengklaim, hasil imbang melawan Malaysia adalah petikan poin pertama timnas Guam U17 di pentas internasional. Ia menyebut hasil laga kontra Malaysia merupakan kebahagiaan bagi timnya. Ini poin pertama buat negara kami di laga internasional, ini permulaan. Semoga jadi semakin baik dan kami harus terus fokus, ucapnya. Samuel menegaskan, timnas Guam tidak banyak memiliki informasi soal lawan-lawan yang dihadapi di kualifikasi Piala Asia U17. Kendati demikian, pelatih berlisensi AFCB itu memuji performa tuan rumah, timnas Indonesia.